イタピナHari ini gue sama Gita bakal nge-review salah satu game yang akan menguji ketelitian kita nih. Harus fokus. Nama gamenya adalah Find the Difference. Nah, di Find the Difference ini kita bakal mainin yang versinya Snowman Artist. Jadi ini tuh gamenya buatan dari Idle.rap. Kalau nggak salah tuh ini gamenya dari Korea gitu deh. Jadi nanti di situ tuh gambarnya itu art gitu, kayak bentuknya art gitu, kayak kartun apa sih disebutnya, kayak watercolor gitu ya. Kayak gitu nanti bakal kita kasih tunjuk kayak gimana tampilannya. Juga bakal ada banyak banget gambar dan kita harus nemuin satu gambar yang memiliki perbedaan gitu. Dan game ini tuh ngingetin gue sama masa kecil gue, karena dulu kalian pernah gak sih ngalamin kayak gue tuh dulu pernah beli kayak buku gitu, semacam buku yang di SD tuh, itu kita disuruh cari perbedaan gitu, gambar-gambar itu kayak gitu. Nah dulu pas SD gue sering banget beli kayak gitu, karena seru menurut gue, itu menarik dan menguji konsentrasi kita juga, karena dari beberapa gambar yang secara kasat mata itu sama, ternyata tuh ada perbedaannya kayak gitu. Dan pas ada game ini tuh gue kayak excited gitu, karena ngingetin gue sama masa kecil gue dulu. Sayangnya game ini cuma baru ada di perangkat Android ya. Jadi kalau di iOS itu belum ada. Jadi kalau kalian yang punya handphone-nya Android, kalian bisa langsung coba main game juga. Kalau gitu, kalau kalian penasaran gimana cara bermainnya, langsung aja kita permainannya. Let's get started. Okay, sekarang kita bakal mulai ya permainan Find the Difference-nya. Touch the start. Stage 1. Ini udah yang kedua ya? Tapi yang kedua. Secara kasat mata semua sama ya sebenarnya. Iya. Tapi pasti ada yang bedanya. The point. Nah, gitu ya. Iya. Jadi kalau yang keluar biru, itu kita harus ayo waktunya udah mau habis. Yay. Good job. Try the next stage. Oh, jadi kalau apa tadi yang poin itu kenapa? Jadi kalau muncul yang biru-biru tulisannya P itu tuh tandanya poin. Jadi kok udah aja sih? Iya dong. Jadi gampang. Itu mesti kita kumpulin gitu buat nambahin poin kita. Tapi kalau misalnya dia udah berubah jadi yang pink, itu tuh jangan dipencet. Karena itu bakal ngurangin waktu. Ini. Kok lu bisa nemuin perbedaannya sih? Ya harus fokus, harus teliti. Bedanya apa? Tadi bedanya di love-nya. Kalau yang ini bedanya apa nih? Oh, yang ini. Apa bedanya? Si bapaknya enggak ada kayak apa? Yang merah itu kayak blush on gitu. Iya, ada blush on gitu. Nah, lo. Oh, ini masuk bedanya Rex ya gambarnya. Bentar dong, gue lagi mencari. Nah, kalau yang tinggi jangan diambil. Biarin aja. Apa? Mana ya? Nomor satu bedanya. Ya. Ayo lagi. Yang kelisi dong, jangan asal. Gue gak asal, gue gak tau. Yang kelima. Apa bedanya? Harus healing lo. Healing lo juga. Healing lo juga. Jadi kalau misalnya semakin sering kita ngulangi, gambarnya akan reshuffle lagi gitu ya. Iya. Jadi belum tentu tadi kita mencet satu, yang satu juga pasti salah. Ini apa sih bedanya ya? Semakin kompleks lo ya gambarnya. Jadi semakin susah buat bedainnya. Tapi pasti ada, walaupun cuma setitik pasti ada bedanya nih. Bukan cuy. Tapi ini gak ada nyawanya gitu kan ya? Gak ada, jadi lo bisa mainin terus, terus, dan terus. Tapi ingat, dalam satu kali stage itu waktu kalian buat main cuma satu menit. Atau minta bantuan aja. Apa bedanya? Ini warnanya jadi kuning. Gitu. Yeay. Moving to a new place. Enggak, punya. Tuh kan, lu gak meka deh jadi orang. Ada bantuan, coba pakai bantuan. Bantuannya mana? Yang ini ya? Iya. Terus apa tuh? Itu berarti yang di sekitar yang merahnya itu. Gitu. Gue sih main belum pernah. Nah, ya, gitu. Belum pernah pakai bantuan. Sombong. Ini cara nambah bantuannya gimana? Cuma tiga kan? Terus caranya dia bertambah gimana? Kayaknya kalau udah selesai main dia nambah gitu. Jadi set stage emang kita sih tiga. Emang tadi berapa? Tiga juga? Iya. Nyate.
namanya tadi yang beda? Ini, corak di dinding. Corak di dinding. Yeay! Okay, itu tadi kita main bareng di Find the Difference. Yep. Gimana? Susah? Apa kalian bisa nemuin perbedaannya? Kalau menurut gue sih seru ya. Gambarnya juga bagus. Artsy banget deh pokoknya. Jadi itu ternyata di satu capture di satu babnya itu, jadi gambarnya itu saling berhubungan. Dan kalau misalnya kita udah berhasil nemuin semua perbedaan di setiap stage-nya, itu gambarnya jadi bakal tersusun. Ya, tersusun. Jadi kayak puzzle juga sebenarnya gitu. Jadi ketahuan gambar aslinya itu apa, gimana, dan bagus-bagus banget ya tadi kita mainin. Seru deh pokoknya. Kalau kalian yang udah pernah coba game ini gimana? Kalian suka nggak sama gamenya? Kalau kita berdua sih suka. Dan kalau kalian mau tahu review lengkap dari game yang tadi kita mainin, kalian bisa cek di sini. Seperti biasa. Dan bakalan kita simpan juga di description box ya. Jadi pastiin habis nonton video ini kalian langsung cek ke description box kita. Kalau gitu, sampai di sini aja lah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.